Selamat malam teman-teman. Ya, malam ini gue mau ke salah satu bengkel ya, mau ganti headset gue ya. Jadi sepeda Vanguard gue, headsetnya itu tuh masih pelor ternyata ya. Karena beberapa minggu yang lalu gue sempat konsultasi ke bengkel, kok kayaknya waktu dipakai terlalu kaku gitu buat nikung gitu kan. Nah, apalagi waktu nanjak itu berasa banget agak kaku gitu kan. Nah, akhirnya gue coba bengkel untuk minta dicek lah, minta dibongkar. Setelah dibongkar ternyata memang masalah kemarin adalah kering. Jadi pelornya itu udah gak ada grease-nya, udah gak ada gemuknya ternyata. Akhirnya penanganan awal pertama kemarin tuh ya memang langsung dikasih grease. Ya memang agak enak sih gitu. Tapi tetap ini gak akan bisa berubah banyak gitu. Nah, untuk cara ngatasinnya sarannya adalah beli atau ganti headset pelornya itu jadi headset bearing. Nah, kemarin gue udah beli ya. Terus pembelian pertama ternyata salah. Karena dari spesifikasi di webnya itu ukurannya adalah 44/30. Ternyata 44/30 itu bukan yang tapered, sedangkan Vanguard gue itu headsetnya sudah tapered. Akhirnya alhamdulillah sellernya baik, akhirnya kita bisa tukar. Dan malam ini gue akan coba ganti ya teman-teman. Nanti bagaimana proses penggantiannya, dan teman-teman pasti penasaran kan bengkelnya mana yang bisa buka malam ini gitu ya teman-teman. Tapi bengkel ini sebenarnya hari ini tuh, sorry, jam segini sebenarnya bukan jam operasional bengkel, tapi karena memang cukup dekat dan sangat mengenal sekali sepeda-sepeda gue. Hampir semua sepeda gue ya, yang MTB, terus sepeda anak gue maupun sepeda yang Vanguard ini, semuanya ke bengkel ini gitu. Jadi sudah cukup langganan, dan akhirnya mereka mau gitu untuk ngerjain atau ganti headset gue malam ini juga. Seperti itu teman-teman. Oke ya, nanti untuk alamatnya ya, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Gue juga akan cantumin nama bengkel dan juga lokasi koordinatnya. Atau teman-teman nanti mungkin yang tinggal di sekitaran Tangerang, Karawaci mungkin, terus Bonang, ya Legok, itu mungkin bisa ke bengkel ini ya teman-teman. Oke, ikutin terus perjalanan gue. Terima kasih guys. Langsung coba. Oke nih ya teman-teman, jadi perlawanannya cukup keras tadi buat masang ekstrim. Buat masang apa namanya, rumahnya aja nih perlawanan cukup keras karena masih baru, jadi masih berat banget ya. Sekarang udah kepasang, tinggal atas bawah udah kepasang ya, tinggal dipasangin bearingnya sama komponen-komponen lainnya. Oke, ini teman-teman mau ganti ini, tapi ternyata yang lama itu dari celah gua lepasnya, agak biasanya yang alot banget nih, ini nggak bisa dipakai lagi yang lama.
Ben, ini gampang deh, kayak ini pakai tangan aja. Yeah. Sip, akhirnya terbuka juga tuh kan. Enggak tahu proses tadi udah kayak apaan tuh. Beda nggak rasanya? Beda ya? Thank you. Yo, siap. Thank you. Siap. Ya, yeah, thank you. Nanti bengkelnya direkomendasi Om. Bengkel sapa sepeda. Bengkel sapa sepeda di Dasana Indah, blok SH nomor 1 nomor 11, blok SH1 nomor 11, Dasana Indah, bengkel Safat Sepeda. Oke, okay, thank you Om. Ya, semoga makin laris Om. Thank you. Oke, okay, guys ya, jadi emang semua sepeda gue itu pasti ke bengkel sini. Jadi paling tahu history ya kan masalah-masalah sepeda gue tuh ya Kavian yang ngerti. Ya intinya sambil belajar lah sama-sama. Sambil belajar. Ya. Tapi memang semua sepeda gue MTB segala macam kalau gue punya masalah pasti gue langsung kesini. Ya. Ya, ya laris pokoknya. Ya. Makasih tuh. Ya. Bagi. Ya. Oke. Okay. Om, thank you Om ya. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.